sebagai sebuah peristiwa yang kita betul-betul harus jaga. Asal-usulnya barang yang kita makan, prosesnya waktu ditanam. Karena betul-betul secara esensi posisi kita sebagai manusia ini adalah makhluk yang terbaik. Semua makhluk yang berinteraksi dengan kita sebagai manusia dan kita gunakan sebagai makanan dalam rangka hidup kita, kalau itu dilakukan dalam rangka beribadah, mendapat dalam rangka mencari ridho Allah, itu akan menjadi nikmat bagi mereka.